Okay, let's start. For question number 1 until 5, read this following text. Hello, I am Archie. I want to tell you about things in my school bag. My grandmother buys me a new school bag. The color is green and yellow. It is very cute. I put many things in my school bag. There are 7 notebooks, 2 storybooks, and a pencil case. In the pencil case, there are 5 pens, 3 pencils, a ruler, an eraser, and a sharpener. I love my school bag. Artinya, halo, saya Arsi. Saya ingin menceritakan padamu tentang benda-benda di tas sekolahku. Nenekku membelikan aku sebuah tas sekolah baru. Warnanya hijau dan kuning. Itu sangat imut atau sangat lucu. Aku meletakkan banyak benda di tas sekolahku. Ada 7 buku catatan, 2 buku cerita, dan 1 tempat pensil. Di dalam tempat pensil ada 5 pen, 3 pensil, 1 penggaris, dan 1 penghapus, dan 1 rautan. Aku sangat suka tas sekolahku. Number 1. What does the text tell you about? Tentang apakah atau menceritakan tentang apa teks di atas? Tentu saja tentang school bag. Number 2. Who buys a new school bag for Archie? Siapa yang membelikan tas sekolah baru untuk Archie? Yaitu his grandmother. Number 3. How is the school bag? Bagaimana tas sekolahnya? It is very cute. Tadi sangat imut. Number 4. How many pens are there? Berapa banyak pen? Kita lihat di sini. 5 pens. So, the answer is D. Number 5. Is there an eraser in Archie's bag? Apakah ada penghapus dalam tasnya Archie? Ada ya tadi. Berarti jawabannya yes, there is. Karena pertanyaannya is, jawabannya juga is. Next. For question number 6 until 10, read this following text. Faza and Hilmi are brothers, but they have different hobbies. Faza's hobby is reading. He likes to borrow storybooks from the library and reads them at home. His favorite book is the story about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilmi's hobby is cycling. On Sunday morning, he always rides his bicycle with his friends Hana, Putra, and Kevin. They ride their bicycle around the village. Sometimes they stop in a shop to buy snack and iced tea. Faza dan Hilmi adalah saudara, tapi mereka punya hobi yang berbeda. Hobinya Faza adalah membaca. Dia suka meminjam buku cerita dari perpustakaan dan membacanya di rumah. Buku favoritnya adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Hobinya Hilmi adalah bersepeda. Pada hari Minggu pagi, dia selalu naik sepeda dengan teman-temannya, yaitu Hana, Putra, dan Kevin. Mereka menaiki sepeda atau menunggangi sepeda mengelilingi desa. Kadang-kadang mereka berhenti di toko untuk membeli jajan dan es teh. Number 6. What does the text tell us about? Menceritakan tentang apa teks di atas? Menceritakan tentang hobbies. Number 7. Who doesn't like to ride a bicycle? Siapa yang tidak suka naik sepeda? Karena tadi hobinya Faza membaca, berarti isinya adalah Faza. Number 8. Where does Faza borrow the storybook? Di mana Faza meminjam buku? Tentu saja in the library, di perpustakaan. When does Hilmi ride his bicycle? Kapan Hilmi naik sepeda? Tadi on Sunday morning. Number 10. With whom? Dengan siapa Hilmi ride his bicycle? Dia menunggangi kuda dengan menunggangi sepeda dengan siapa tadi ya? Nah, jawabannya adalah Hana dan Putra. Hana and Putra. Number 11. Anggita says, what number is the book? Faid answer, it is number 44. Number 12. How many bags are there? Berapa banyak tas di sana? Karena ini tulisannya 30, berarti 30. Number 13. What is the number before? Before artinya sebelum. Sebelum 90 adalah 89. Sebelum 90 adalah 89. What is the number after 60? Angka berapa setelah 60? Yaitu 61, 61. Number 15. What is 24 plus 31? 24 plus 31. 24 adalah 24, 31, 31. Ditambahkan, jadinya adalah 55, 55. Number 16. What is 76 minus 13? 76 adalah 76, minus 13, dikurangi 13. Berarti masih 63.
Number 17, what number is it? Ini 200, ini 12, berarti 212. Number 18, which one is number 222? 200 artinya 200, 22, 22. The answer is D. Number 19, is there number 6 in the box? Apakah ada angka 6? Tentu saja ada, ini 6, berarti yes, there is. Number 20, which sentence is in the right order? Kalimat mana yang betul? Nah, kita cari, it's number 100, salah. 546, 640 100 juga salah, berarti yang benar adalah yang B. Next, number 21, Rizkia bla 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 rakyat at home. Rizkia rakyat, oh dia punya, berarti bahasa Inggrisnya adalah has. Number 22, Valen bla 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 a rakyat. Valen rakyat, oh dia tidak punya, berarti does. Number 23, Rizkia and Valen bla 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 surfing board. Rizkia and Valen punya dua-duanya, berarti isinya adalah have. Number 24, translate into English, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Hobiku adalah bermain sepak bola. My hobby is playing football. Number 25, Farrell's hobby is bla 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 a book in the library. Book itu dibaca, berarti hobinya adalah reading. Number 26, Kevin has many collection of stamps in the album. His hobby is, Kevin punya banyak koleksi perangko di dalam album, so hobinya adalah philately. 27, what's your hobby? I like, ini sudah jelas sekali, isinya adalah painting. 28, do you like listening music? Apakah kamu suka mendengarkan musik? No, I don't. Number 29, what do you need for swimming? Apa yang kamu butuhkan untuk berenang? Of course, swim suit. Number 30, you need scarf and music. What's your hobby? Kamu membutuhkan selendang dan musik. Hobinya adalah dancing. Now, number 1, what is 54 plus 30? 54 di sini adalah 54 plus 33. Hasilnya adalah 87. So the answer is 87. Next, what is 46 minus 22? 46 minus 22. Tapi ini dikurang. Berarti isinya adalah 24. So the answer is 24. Number 3, 63 blah 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 by 9 is 7. 63 titik titik 9 adalah 7, yaitu dibagi, divided by. Number 4, it is 123. 120 adalah 20, 3 adalah 3. Number 5, the number of 380. 300 adalah 300, 80 adalah 8. Next, my mother likes planting flowers in the garden. Ibuku suka menanam bunga di kebun. Her hobby is gardening. Number 7, Najwa's hobby is, karena ini bawa barang-barang, hobinya adalah shopping. Number 8, every Friday afternoon, Yoga goes to the river, bringing fish hook and a pail of worm. Setiap Jumat siang, Yoga pergi ke sungai membawa kail dan seember cacing. His hobby is fishing. Number 9, blah 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 is a good hobby. Ini adalah bermain catur. In English is playing chess. Number 10, fill with have or has. Isi dengan have atau has. Karena di sini si, kalau have itu untuk siapa? Untuk I, you, we, they. Kalau has untuk he, she, it. Berarti ini pasangannya adalah has. Nah, sekarang ke room C. Number 1, count and write the number of each things. Hitung dan tulis jumlah dari masing-masing benda. Nah, mari kita hitung di sini. Kita jumlahnya ada. Nah, setelah kita hitung jumlahnya ada 21. Berarti number 1, 21 bahasa Inggrisnya adalah 21. Okay, number 2, yang B. There are blah 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 apples. Nah, kita hitung dulu. Nah, setelah dihitung jumlahnya ada 15. 15 in English is 15. Yang C, kita hitung dulu balonnya. Nah, setelah kita hitung jumlahnya ada 11, in English is 11. Nah, sekarang number 2. Write the hobby based on the picture. Nah, his hobby is, hobinya adalah number 2 yang A, mendengarkan musik, in English is listening music. Yang B, kalau ini bersepeda, in English is cycling. Yang C, menari, in English is dancing. Number 3. Arrange the jumbled word into a good sentence. Urutkan kata-kata acak menjadi kalimat yang baik. Nah, yang A, kalau diurutkan menjadi Alisa likes swimming in
swimming pool. Nah, yang B. Nah, ini kalau diurutkan menjadi it is number 300. Sekarang yang C. Nah, ini kalau diurutkan menjadi I